Sayap bersenjata kelompok militan Hamas Palestina pada Rabu merilis video saat pihaknya menyerang pasukan Israel di dekat rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Tampak suara tembakan, rudal, dan ledakan saat serangan dilancarkan. Pertempuran meningkat dalam beberapa hari terakhir di bagian utara Gaza yang direbut oleh pasukan Israel, termasuk rumah sakit Al-Shifa yang pernah menjadi rumah sakit terbesar di Gaza dan kini menjadi salah satu dari sedikit rumah sakit yang masih berfungsi di wilayah utara. Sejak 6 bulan lalu atau awal perang, Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan sebanyak hampir 32.000 warga Palestina tewas akibat konflik yang terjadi. Reuters pun dapat mengonfirmasi lokasi tersebut dengan citra satelit, namun tidak dapat diketahui kapan video ini diambil.